Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Bunda Saima. Share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya, terima kasih yang sudah mengklik channel YouTube aku. Nah, ini diawali aku mau ganti gas ya teman-teman. Tadi aku mau masak, ternyata gasnya sudah habis. Jadi ini mau aku buka dulu. Yang baru hadir, sekali lagi selamat datang dan salam kenal dari aku, Bunda Saima. Yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga apa yang aku share ini bermanfaat, dan kalau kalian berkenan, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa di tab komunitas kalian. Nah, ini aku sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini lagi aku puter-puter selangnya ya, karena nggak ada pasu jadinya aku pasang sendiri. Biasanya pasu yang masangin ya. Nah, ini aku cium, ternyata tidak tercium aroma gasnya ya teman-teman. Oke, dilanjut. Ini aku mau masak air dulu ya teman-teman, karena Sapira itu sering banget bikin susu, jadi aku tuh hampir setiap hari juga bikin air panas. Nah, ini aku masak air panasnya cukup sepanci kecil aja ya. Sekarang aku tutup. Dilanjut lagi, aku cetrekin kompornya. Oke, dilanjut. Nah, ini juga untuk kompor sebelahnya juga ya teman-teman, aku nyalain. Nah, ini udah aku kasih minyak bekas ya, terus aku taruh lagi ke tempatnya. Oke teman-teman, dilanjut aku cuci kangkung dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini aku beli kangkung satu ikat, aku beli 2000. Buat teman-teman gimana nih aktivitas di hari ini, di pagi harinya ngapain aja. Dan buat semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini sudah selesai aku cuci kangkung, sekarang aku tumis aja. Jadi seperti biasa ya teman-teman, masakan aku nggak ada yang istimewa ya, masakan yang simple-simple aja, masakan rumahan. Jadi ini buat tumis kangkungnya. Nah, ini aku cemplungin kangkungnya. Jadi buat kangkungnya untuk sekali makan aja ya teman-teman, sambil aku aduk-aduk. Buat yang baru hadir, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, komen, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Oke, dilanjut. Nah, ini aku kasih kaldu jamur, terus juga aku pakaiin micin. Sebelumnya udah aku pakai gula juga sedikit. Nah, sekarang tinggal aku aduk-aduk. Buat teman-teman, kalau misalkan ada suara-suara yang kurang nyaman, maaf ya. Nah, ini sudah selesai aku masak kangkung. Jadi untuk perbumbuannya aku taruh lagi ke tempatnya, sambil aku beresin tipis-tipis. Nah, ini dia teman-teman, gulanya juga aku taruh ke tempatnya, gula pasirnya. Nah, ini sekarang mau aku taruh di tempat penyimpanan makanan ya, tapi nggak aku tutup ya teman-teman karena masih panas. Dilanjut lagi. Nah, ini airnya sudah matang, sudah mendidih, jadi langsung aku tuang aja ke termos. Buat teman-teman yang sedang mengejar 1 dan 4K-nya, semoga di tahun ini cepat terwujud ya. Dan semoga kita semua ada sukses bareng-bareng. Jadi maaf ya kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi maaf ya teman-teman. Kadang aku tuh kalau ngomong kadang suka belibet ya. Jadi sekali lagi maaf. Nah, ini sudah selesai teman-teman, aku tuang air panasnya. Jadi ini mau aku taruh ke tempatnya. Tapi sebelumnya aku lap dulu pakai tisu ya, biar kering ya teman-teman. Sekalian juga untuk tutupnya aku bersihin juga, jadi biar nggak ada debunya juga ya teman-teman. Jadi buat yang pemula harus semangat terus ya untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini teman-teman, dilanjut untuk kedua kali aku masak menu yang simple. Aku tadi juga beli teri jengki, itu aku beli 5000. Nah, ini lagi aku goreng ya, cuman gak terlalu kering-kering banget ya. Oke, dilanjut. Nah, ini juga nasinya sudah mateng dari tadi, jadi ini colokannya aku cabut, terus aku buka tutupnya biar uapnya keluar. Dilanjut lagi teman-teman, karena sudah panas minyaknya, jadi ini untuk sambal terasinya langsung aku goreng aja ya.
Terus juga untuk terinya nggak aku angkat ya teman-teman, jadi aku langsung jadiin satu aja sama sambal terasinya. Jadi ini masih ada, jadi aku ambil terus aku goreng lagi ya, kalau dibuang sayang ya teman-teman. Buat teman-teman dan bunda-bunda, masak apa hari ini? Nah ini teman-teman, aku ongseng-ongseng, jadi apa namanya, untuk bumbunya pasti bunda-bunda hebat sudah tahu semua ya, untuk sambal terasi. Tapi aku selalu pakai gula pasir ya teman-teman, tadi juga udah aku pakaiin sedikit. Oke teman-teman, karena sudah mateng sambal terasinya, sambal terinya, jadi mau langsung aku taruh ke piring aja ya. Sekali lagi, semoga kalian gak pernah bosan ya menonton video aku yang kegiatannya setiap harinya seperti ini ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah nikmat ya menu kedua aku, sambal teri jengki. Selesai, dilanjut lagi teman-teman. Nah ini biasa ya, ini aku juga beli tempe satu papan itu 4.000, jadi ini mau aku goreng. Sapira itu suka banget sama tempe goreng ya teman-teman. Jadi apa, alhamdulillah makannya gampang ya, nggak terlalu sulit-sulit ya teman-teman. Jadinya aku masaknya juga enak ya. Jadi ini untuk tempenya nggak semua aku potong ya teman-teman, jadi aku potong 6 iris aja, terus langsung mau aku taruh ke kulkas. Nah itu teman-teman, ada suara WA masuk lagi ya, jadi sekali lagi maaf ya. Nah ini sudah selesai, langsung aku tutup kulkasnya, dilanjut. Nah ini juga udah aku kasih minyak, terus untuk botolnya aku taruh lagi ke tempatnya. Jadi ini botol air minum ya teman-teman. Oke, karena sudah panas minyaknya, langsung aku masak aja tempenya. Nah ini juga nasinya mau aku aduk-aduk ya, sambil nunggu tempenya mateng, jadinya nanti biar cepat selesai semua. Nah itu juga di wastafel banyak cucian ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak kerasa akhirnya aktivitas aku selesai juga ya. Nah itu juga piring yang tadi pada kotor sudah selesai aku cuci ya, jadi belum aku taruh ke rak piringnya teman-teman. Jadi buat teman-teman gimana nih, aktivitasnya sudah selesai atau belum? Ini di rumah aku sekarang sudah jam 11 teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video aku dan yang sudah menemani aktivitas aku sampai selesai. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.